Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada warga kota Kuala Lumpur. Program pada hari ini adalah untuk memperkenalkan koleksi buku resepi yang boleh didapati di Perpustakaan Kuala Lumpur. Matlamat program ini juga adalah untuk menggalakkan orang ramai mencuba resepi-resepi teristimewa dan terkini yang belum pernah dicuba dan dinikmati. Sempena pelancaran Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, saya ingin mengajak orang ramai mengunjungi Perpustakaan Kuala Lumpur untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualiti hidup kita. Hari ini saya ingin berkongsi resepi masakan dari buku Flowerlicious. Buku ini adalah ditulis oleh rakan kenalan saya, Puan Mohana Gil. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2019 dan dianugerahkan buku masakan terbaik di dunia di dalam kategori kesihatan oleh Gourmet World Cookbook Awards. Anugerah ini juga adalah setaraf dengan anugerah Oscar. Resepi dalam buku ini yang saya pilih adalah jejari tempe dan sos bunga kantan serta jus bunga kantan. Resepi ini sangat berkhasiat, mudah disediakan dan sesuai sebagai pembuka selera seisi keluarga. Di kesempatan ini, memandangkan kita masih di dalam tempoh PKPP, saya ingin mengingatkan semua warga kota sesuaikan diri dengan norma baru dan amalkan SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Stay home, stay safe, kita jaga kita. Jom ke dapur. Hari ini saya ingin berkongsi resepi saya iaitu jejari tempe bersama sos bunga kantan. Bahan utama saya akan guna adalah satu paket tempe, setengah sudu serbuk ketumbar, garam cukup rasa dan air pucawan. Jadi sekarang ni kita bancuh ketumbar dan garam untuk penerapannya ya. Tambah sedikit air. Penerapan ni kita buat selama 10 minit ya. Dan kita ketepikan dulu. Dan kita akan alih masakan kita untuk buat sos bunga kantan. Untuk bahan membuat sos bunga kantan, kita memerlukan satu guntung bunga kantan, satu batang serai, dua biji cili merah dan dua tangkai daun ketumbar. Kita perlu 5 atau 6 ulas bawang merah. Kita perlu 3 atau 4 ulas bawang putih, lemon atau limau nipis dan minyak 1 sudu besar. Okey, kita hirup salus. Okey. Dan untuk bagi dia halus ya, kita blend hingga lumat hingga jadi seperti paste. Kita gunakan minyak tadi untuk kita goreng untuk selama 2 minit saja. Dan sos bunga kantan kita sudah sedia untuk disaji ya. Okay. Tempe ni kita serap selama 10 minit ya, untuk dapat rasa. Kena garing-garing ya, sedap baru sedap. Kena garing. Dua belah ya. Okey, kita selesai dah. Okey, kita letak kita hidang, kita susun dia elok. Inilah hasil masakan tempe jejari dengan pencicah sos bunga kantan
Dan eloklah dia dihidang ketika panas. Selamat mencuba. Kita alih sekarang untuk membuat air bunga kantan. Kita memerlukan 3 atau 4 kuntung bunga kantan. Kita kiris halus ya. Dan hasilnya kita sudah dapat ya, 5 kuntung yang telah dikiris halus. Dan kita perlu masak air hingga gelegak ya. Dan setelah gelegak, kita masuk semua hirisan bunga kantan ke dalam air tersebut. Lepas tu kita akan tapis bunga kantan yang telah direbus. Lepas tu kita masukkan gula, 3 suku gula. Masak hingga dia pekat menjadi sirap. Setelah pekat menjadi sirap dan sejukkan selama 10 minit. Ini adalah hasil rebusan bunga kantan yang telah disejukkan dan sedia untuk dihidang. Okay. Ikut cita rasa ya, berapa banyak kita nak. Lepas tu kita masukkan air sejuk. Kita akan masukkan sedikit ais di dalam jus bunga kantan, sebatang serai, daun pudina serta hirisan bunga kantan. Inilah hasil jus bunga kantan. Sila cuba.